Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam dari stasiun Banjar, stasiun paling timur di daerah operasi 2 Bandung. Di sini saya memulai perjalanan naik kereta api salah satu kereta dari Banjar ke Jakarta ya. Satu dari dua kereta yaitu kereta api Serayu. Serayu malam dari stasiun Banjar ke tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen. Nggak tahu deh nanti saya turun di Jatinegara atau Pasar Senen. Oke, satu lagi itu ada kereta Pangandaran ya, dari Banjar ke Gambir. Tapi saya hari ini naik Serayu dulu. Oke, gimana kisah perjalanan saya naik kereta api Serayu dari Banjar ke Jakarta? Yuk disaksikan aja. Oke, ini suasana pintu boarding stasiun Banjar. Teman-teman, kurang lebih seperti ini ya suasana ruang tunggu di dalam stasiun Banjar. Ya, kayak gini sih, nggak terlalu gede ruang tunggunya dan sepi juga, agak gelap-gelap gimana gitu. Ini saya keberapa kali ya perahu naik kereta dari stasiun Banjar startnya. Segera masuk kereta api Serayu tujuan Kiara Condong, Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, Jatinegara sampai dengan Pasar Senen. Oke, ini pengumuman kereta api Serayu dipersiapkan masuk di jalur 1 stasiun Banjar. Kita belakang ya, sekarang saya di ekonomi 6. Itu ada lok posko ya. Tumben Banjar ada lok posko. Tapi Serayunya udah masuk di stasiun Banjar ya. Yang belakang. Iya, saya belum belakang sih. Tunggu pintunya dibuka aja ya. Selamat malam dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh. Serayu malam saat ini masuk di stasiun Ciamis ya, masuk jalur 2. Peronnya jauh banget di depan soalnya. Ini kereta 6 gak dapat peron sama sekali.
Bisa kereta-kereta kayak gini kan murah, serayu, pengalaman, siapa ya baru malam selatan kan ekonomi ya belum masalah, udah mahal mas kan? Udah mulai mahal angkanya beda soalnya. Oh, udah gak ada depan-depan lagi new generation. Iya, new generation udah untuk kayak baru ya, bukan new generation yang baru-baru banget yang dimodifikasi itu. Jadi gak ada perjalanan perjalanan pada ibu galau sih. Oke, perjalanan kereta api Serayu malam saat ini masuk di stasiun Awi Pari, masuk jalur 3 sport belok, dan di sini sepertinya kita tunggu bersilang ya. Infonya silang Malabar, kereta pertama dari arah Bandung ke timur. Oke, kita tunggu. Itu jalan nasional kayaknya deh. Ini stasiun Awi Pari ya. Stasiun Awi Pari ini udah masuk Ciamis ya, kalau nggak salah masuk Ciamis deh. Ciamis atau Tasik ya? Coba nanti kita lihat di Google Map. Setelah saya cek, stasiun Awi Pari ini sudah masuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Langsung di stasiun Awi Pari, kereta api Malabar dari Bandung tujuan Malang ya, dan ini kita persiapan berangkat. Kereta api Serayu malam saat ini masuk di stasiun Tasikmalaya. Ini masuk di jalur 2 spur lurus ya. Oke, ini menghadap jalur 3 spur simpan stasiun Tasikmalaya. Ini ada rangkaian gerbong bareng. Oke, tunggu berselang turangga.
Oke teman-teman, ini masuk di jalur 1 stasiun Tasikmalaya, kereta api Turangga dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Ini langsung sebelahan panoramik ya, berasa kayak nonton akuarium gitu. Perjalanan kereta api Serayu Malam saat ini udah masuk di stasiun Ciawi, masuk wilayah Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan ini kita masuk di jalur 1 sepur belok, dan lagi-lagi kita harus tunggu bersilang. Kali ini kereta apa nggak tahu ya, belakangnya Turangga Lodaya dulu kayaknya ya, Lodaya Pemutihara Selatan dulu ya, kita tunggu aja. Oke, ini stasiunnya, bangunnya di sebelah kiri, sebelah kiri kereta ini ya. Nah itu di sana ada bukitnya memang ya, nanti kita nanjak ke sana yang terang-terang itu. Jadi memang dari Ciawi sampai Cipende itu nantinya menanjak ya jalurnya. Nah itu dia bangunan stasiun Ciawi ya sebelah sini. Tara kecil ya, yang depan nggak dapat peron guys.
pembahasan lintas langsung kereta api Lodaya dari Bandung tujuan Solo Balapan, dan kita persiapan berangkat lagi. Serayu saat ini masuk di stasiun Cibendei, ini masuk di jalur 2, dan di sini kita rencana tunggu bersilang kereta api Mutiara Selatan ya. Kita datangnya awal kayaknya deh. Oke, kita maju dulu aja. Stasiun Cibendei ini jadi stasiun sakti ya, karena semua kereta mau kelas apapun wajib berhenti di sini untuk pemeriksaan rangkaian. Karena jalur setelah stasiun Cibendei maupun itu menurun. Sementara sebelum stasiun Cibendei itu nanjak, jadi Cibendei itu ada di tengah-tengah gitu ya. Makanya itu semua rem rangkanya wajib diperiksa di sini. Oke, ini rangkaian serayunya ya di jalur 1 stasiun Cibendei. Ini berhubung berhentinya kayaknya masih agak lama ya, nunggu Mutiara Selatan dulu. Kalau salah tadi kita datang awal tuh udah awal 10 menit sendiri gitu jadinya. Kayaknya masih lama sih. Baca jajan dulu ya. Kita lihat-lihat. Ini udara di sini lumayan dingin, guys. Plus 772 meter. Tadi saya cek suhu di sini 22 derajat Celcius ya. Oke, ini kereta api Mutiara Selatan udah masuk ke jalur 1 stasiun Cibendei. Masuk jalur 1 ya. Dan ya, kita tunggu persiapan berangkat sepertinya. Tapi masih lama sih, 10 menit lagi ya. Tadi saya pas jalan dari sana, keretanya masuk. Cepet juga. Diberangkatkan dari stasiun Cibendei kereta api Mutiara Selatan ya, dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng, dan ini kita persiapan berangkat juga sih, tunggu waktu berangkatan nggak nyampe 5 menit. Halo.
ada di lebih itu. Kereta api Serayu masuk stasiun Bumi Waluya, tunggu bersilang sepertinya Kota Jaya Selatan ya, belakangnya Mutiara Selatan. Dan stasiun Bumi Waluya ini masuk wilayah administratif Kabupaten Garut ya. Kita masuk di jalur 3 spur beloknya. Nggak tahu deh itu spur 1 aktif apa enggak ya, tapi selama saya silangan di sini masuknya selalu di 3. Dan ini untuk sekian kalinya saya berhenti di sini berturut-turut, bahkan terakhir naik Motis Selatan, Kota Jaya Selatan tambahan, Pasundan tambahan, Lebaran, Pangandaran berhentinya di sini juga. Lintas langsung di stasiun Bumi Waluya, kereta api Kota Jaya Selatan dari Kiara Condong Bandung tujuan akhir Kota Arjo menyelang kereta api Serayu di stasiun Bumi Waluya. Ini kita persiapan berangkat lagi ya. Kan ada hitungannya ini, enggak di ini. Makasih. Iya, makanya ntar mendingan Rio aja yang ini. Ntar, kalau udah tiga langsung minta ntar duit ya. Nanti saya telepon itu. Hah? Iya, maksudnya ambil mobil yang satunya aja. Jadi buat pulang besok. Tadi saya udah ngomong sama bapak. Katanya suruh telepon Rio. Telepon bapak aja, tapi kan. Kereta api Serayu malam saat ini masuk di stasiun Leles, ini masuk di jalur 2 spur belok ya. Dan di sini kalau nggak salah kita tunggu bersilang, biasanya kalau masuk Leles di spur belok jalur 2 ini tunggu silang sih, tapi silang apa ya, belakangnya Kuto Jaya Selatan, kemungkinan Kahuripan, sisanya tinggal Kahuripan ya dari arah Bandung dan Serayu malam. Oke, kita tunggu aja. Finalis ini masih masuk wilayah administratif Kabupaten Garut ya, dekat perbatasan dengan Kabupaten Bandung. Sedikit ke arah barat itu nanti, nggak dikit sih, ya sekian kilo lah ke arah barat itu masuk wilayah Kabupaten Bandung. Tasik Ciamis Banjar, Langun Sibareja Gandrung Mangun Maos Kroya, Gombong Kebumen Kutuarjo Wates Lempuyangan, Baten Purwosari Sragen, Madiun, Caruban Kertosono Kediri, Tulung Agung Blitar.
Kembali memperhatikan jalur satu dari arah barat. Tidak ramai masuk kereta api Kahuripan. Jalur 1 masuk kereta api Kahuripan dari Kiara Condong Bandung tujuan Blitar, perjalanan panjangnya baru dimulai. Dan ini kita sepertinya persiapan berangkat lagi ya, setelah tunggu Kahuripan masuk. Gak tau sih yang berangkat duluan siapa, lupa saya. Jalanan kereta api Serayu Malam saat ini sudah masuk di stasiun Kiara Condong Bandung, masuk di jalur 7. Kiara Condong lagi pembangunan dan kurang lebih seperti inilah stasiun Kiara Condong. Oke, perjalanan kereta api Serayu masuk stasiun Bandung ya, di sini ganti kru ya seperti biasa. Jadi memang Serayu biasanya selalu berhenti di Bandung ya untuk ganti kru. Oke, ini stasiun Bandung kosong banget. Nggak tahu ya rangkaian argo bis datangannya kemana, nggak tahu.
ada gerakan langsiran ya, entah langsiran entah berangkat. Kereta apa itu, transformer kuning-kuning yang buat pecok, biasanya alat pecok rel, dia berangkat dari stasiun Bandung ke arah itu, nggak tahu di kemana, atau langsir, atau kita tunggu aja di berapa. Ini Serayu masih ketahan di stasiun Bandung. Nah, itu dia suaranya, 935 nya cempreng banget ya. Oke, ini gitu. Oke, ini nggak tahu kita nunggu apa lagi di sini. Oke, ada lokomotif masuk stasiun Bandung guys, dari arah timur. Kayaknya lokomotif eks lokalan. Perjalanan kereta api Serayu Malang masuk stasiun Cimahi ya. Udah hijau, persiapan. Mohon perhatian dari jalur 1 kereta api Serayu tujuan yang dikendara sampai dengan di stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, ini perjalanan kereta api Serayu. Nggak tahu ini stasiun apa ya. Tapi barusan melintas langsung kereta api Argo Parahyangan. Kayaknya masih ada yang balik malam ya. Ya, nggak tahu tadi. Kita persiapan berangkat lagi kayaknya. Oke guys, ini kita diberangkatkan lagi dari stasiun. Ini stasiun apa ya? Kurang tahu juga. Super beloknya sebelah situ mungkin Mas Wati ya. Ini nggak tahu juga tadi masuknya jam berapa, berangkat jam berapa. Yang jelas saya baru kebangun karena suara puang. Ini kita diberangkatkan lagi. Perjalanan kereta api Serayu Malam sudah sampai stasiun Karawang. Sekarang kita masuk jalur 1. Tunggu disusul ya.
lintas langsung kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang Tawang tujuan akhir stasiun Gambir. Enggak lama lagi kita berangkat sih, karena petak sekitaran stasiun Karawang ini blok terbukanya cepat banget. Bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk dan dimohon untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sampai kereta berhenti dengan sempurna. Saya Fadil Bahtiar, sebagai kondektur yang ulangnya bawa buah kenari. Perjalanan ini berakhir sampai di sini. Kami yang bertugas, mohon izin undur diri. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Pasar Senen Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completes a stop. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, perjalanan kereta api Serayu saat ini udah sampai di stasiun tujuan akhir, stasiun Pasar Senen. Perjalanan dari stasiun Banjar sampai Pasar Senen kurang lebih selama 9 jam ya. Selama 9 jam kita tiba di sini tepat waktu, bahkan awal. Dan perjalanannya lancar jaya, seru, mengasihkan, dan melelahkan sih, tapi seru banget. Banyak kalah silang, ada susulan juga. Overall, mungkin perjalanan saya dengan kereta api Serayu malam dari Banjar ke Pasar Senen saya cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Terima kasih.